Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makunna linah an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du' Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali bertemu secara virtual untuk mempelajari ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Al ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga memberkahi ilmu beliau untuk beliau khususnya dan untuk kita semua para penuntut ilmu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mempelajari tentang bab selanjutnya Yaitu tentang bab i'rob Bab i'rob ini merupakan inti dari pelajaran nahwu Sebaiknya kita berkonsentrasi untuk memahami bab i'rob ini Karena memang inti dari pelajaran ilmu nahwu yaitu bab i'rob Baiklah langsung saja kita membaca matanya dulu Bismillahirrahmanirrahim Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi lihtilafil awamilidda dakhilati alaiha lafzon au takdiron Al-i'rabu, i'rab itu huwa, dia adalah taghiru, yaitu perubahan awakhiri, akhir al-kalimi dari sebuah kata li, karena atau sebab ikhtilafi yaitu perbedaan al awamil al awamil jama dari amil amil sendiri jika diterjemahkan bisa kita terjemahkan faktor hanya saja di dalam ilmu nahwu amil itu menjadi sebuah istilah istilah untuk apa istilah untuk sesuatu yang masuk ke dalam suatu kata yang merubah akhir dari kata tersebut bisa berubah huruf terakhirnya atau harokat huruf terakhirnya ada khilati yang masuk alaiha kepadanya. Lafzon baik itu secara lafad au atau takdiron secara perkiraan. Maksudnya secara lafad itu perubahannya memang terjadi pada lafadnya. Setelah dimasuki amil tadi ya, faktor yang merubah akhir kata tadi, maka lafadnya itu berubah. Entah itu hurufnya atau harokat hurufnya. Sedangkan takdiron itu, dia e, lafadznya tidak berubah setelah dimasuki amil atau penyebab yang harusnya dia merubah suatu e, akhir dari suatu kata, tapi kata tersebut lafadznya tidak berubah karena e, beberapa sebab nanti kita jelaskan ya. Namun secara takdir atau secara perkiraan harusnya dia itu e, berubah kata e, akhir dari kata tersebut. Nah ini tidak perlu berpusing-pusing ria ya dalam memahami laf dan ini karena nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, insyaallah. Baiklah, irob itu adalah dia adalah taghiru awakhir kalimi perubahan akhir dari sebuah kata. Lihatlah awamilid milidahilati alaiha karena perbedaan amil atau faktor yang masuk ke dalamnya yang membuat akhir dari kata tersebut berubah. Nah kita lihat contohnya saja. Di sini ada tiga macam kalimatnya. Jaa Zaidun telah datang. Zaid. Ra'aitu itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Alkitabu li Zaidin. Kitab tersebut li Zaidin milik Zaid. Baiklah. Kata Zaid di dalam e, contoh ini. Pertama dia berharokat domah. Akhir katanya adalah domah. Jaa Zaidun. Sedangkan di contoh yang kedua. Akhir kata dari Zaid ini Fathah Roh itu Zaidan Kemudian di contoh yang ketiga Akhir katanya menjadi Kasroh Alkitabu Lizaidin Nah inilah yang dinamakan dengan Iqrob Yaitu perubahan akhir dari sebuah kata nah, Kita lihat di contoh yang pertama Zaidun Harokat huruf terakhirnya ini domah. Apa faktor penyebabnya? Karena Zaidun ini dia adalah fa'il atau pelaku dari fi'il, pelaku dari kata kerja ja'a. Telah datang Zaidun. Kemudian di contoh yang kedua, dia berubah menjadi fathah harokat huruf terakhirnya. Kenapa? Faktor penyebabnya adalah karena dia merupakan maf'ulun bih atau objek dari ro'a itu. Aku melihat Zaidan. Nah, Zaidan menjadi objek, maka dia menjadi fathah harokat huruf terakhirnya. Maka amil yang merubah harokat zaid ini apa? yaitu posisi zaid sebagai maf'ulun bih atau objek dari sebuah fi'il atau kata kerja. Kemudian di contoh yang ketiga, harokat huruf terakhirnya menjadi kasroh. Zaidin. Zaidin. Apa faktornya? Karena sebelumnya atau dia dimasuki oleh huruf lam li ini ya. Maka dia menjadi kasroh. Maka amil yang merubah harokat atau merubah akhir zaid dari dun dan menjadi din sekarang, apa amilnya? Amilnya itu huruf lam ini, li ini, nah itu, nah itulah amil. Adahil ala hadihil kalimat Yaitu amil yang masuk ke dalam kata-kata ini, kata zaid ini ya, kita lihat contoh lainnya. Yaqra'u Zaidun al-kitaba. Zaid yaqra'u membaca al-kitaba, kitab. Yuridu Zaidun an YAKROA al-kitaba. Yuridu ingin, Zaid an YAKROA untuk membaca al-kitaba, kitab. Zaid ingin membaca kitab. Kemudian lam YAKRO Zaidun al-kitaba. Zaid lam YAKRO belum membaca al-kitaba, kitab. Kita perhatikan Kata "yakro" di contoh yang pertama, dia domah. Kemudian, di contoh yang kedua, dia berubah harokat huruf terakhirnya menjadi fathah. Apa yang menyebabkan dia fathah? Ada an -nya. berarti "an" ini adalah amil atau faktor yang menyebabkan "yakro" ini berubah menjadi fathah akhirnya. Kemudian, di contoh yang ketiga, "yakro" ini sukun. Apa penyebabnya? Karena sebelumnya ada lam. Lam yakro. Maka lam ini adalah amil. Atau faktor yang menyebabkan yakro ini. Harokat terakhirnya menjadi sukun. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah al-i'rob. Yaitu tagiru awakhirir kalimi. Perubahan akhir dari sebuah kata. Likhtila fil awamilid dakhilati alaiha karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Baik itu lafzon secara lafat. Nah seperti ini ya. Sudah jelas ini berubah. Au takdiron nanti. Atau takdir. Perkiraan. Nanti kita akan temui beberapa kata yang lafadnya itu nggak berubah. Walaupun dimasuki amil yang harusnya berubah. Nah itu sebut takdir. Kemudian kita lanjutkan. Wa aksamuhu arba'atun. Rafun, wanasbun, wa wajazmun wa dan aksamuhu bagian-bagiannya arbaatun ada empat artinya e, ini dibagi menjadi empat yang pertama rofun wanasbun dan yang kedua nasbun nasob wahofdun dan yang ketiga Wa jazmun dan yang keempat adalah jazm baiklah kita uh, tampilkan di sini aksa mul yaitu pembagian irob ada apa saja rofun nasbun khafdun dan jazmun. Kita lihat di sini zaidun dan yakrau akhir katanya adalah dommah. Nah, kedua kata ini i'rabnya adalah Rof'un. Nah, kemudian kita lihat zaidan dan Yakro'a. Ini harokat terakhirnya ini fathah. Kedua kata ini i'rabnya nasbun. Kemudian zaidin, nah, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Nah, zaid ini i'rabnya khofdun. Dan yakro, dia sukun akhirnya. Maka yakro ini, e, adalah jazmun. Rofun, nasbun, khofdun, dan jazmun. Inilah e, pembagian i'rob yang empat. Nah, Adapun ciri-ciri dari rofun, nasbun, khofdun, dan jazmun, ini banyak macamnya. Nanti kita akan bahas di e, pelajaran kita setelah ini ya. Hanya saja secara umum ciri dari rofun ini domah, ciri dari nasbun ini fathah, ciri dari khofdun atau jarun ya itu kasroh dan ciri dari jazmun adalah sukun. Ini ciri umum. Nanti kita akan pelajari ciri-ciri lain dari masing-masing irob ini. Baiklah, kita lanjutkan dulu pembahasan kita falil asma'i min dhalika arrafu wa nasbu wal khabdu wa la jazma fiha fa maka atau kemudian li bagi al asma'i isim-isim itu min dhalika min itu dari dhalika itu min dhalika dari itu atau kita bisa terjemahkan di antara itu di antara hal itu di antara dari empat i'rab ini rof'un, nasbun dan khafdun jazmun itu bagi isim hanya pertama arrafu rofa wan nasbu dan nasob wal khafdu dan khafat wala dan tidak ada jazma jazm fiha di dalamnya atau di dalam isim kita lihat di sini zaid ini adalah contoh isim ya i'rab untuk zaid ini hanya rofa, rof'un ya kemudian nasbun dan khofdun tidak ada isim yang beri'rob jazm sedangkan fi'il walil af'ali dan bagi fi'il min zalika daripada itu atau daripada uh, empat i'rob ini yang pertama arrofu rofa wa nasbu dan nasob wa'al jazmu dan jazm wala dan tidak ada khofdun khofat fiha bagi fiil. Nah, sedangkan untuk fiil di dalam irab yang empat itu hanya rofa, nasob, dan jazm dan tidak ada khofat bagi fiil. Kita lihat di sini contohnya Yakro ini adalah fiil ya. Dia hanya berirab rofa, rofun ya, kemudian nasbun dan juga jazmun. Tidak ada fiil yang berirab. Khofdun, ya Atau Jar Nah, inilah e, Irob dan juga Aksamun Irob Atau Pembagian Irob, ya. ada Rofun, Nasbun Khofdun dan Jazmun Untuk Isim, dia Bisa berirob Rofun Nasbun dan Khofdun Tidak ada e, Isim yang berirob Jazm Sedangkan untuk Fi'lun Dia hanya berirob Dia bisa berirob Rafun, nasbun dan jazmun tidak ada khafdun bagi fiil. Nah, inilah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, insya Allah, kita akan membahas alamat atau tanda-tanda dari setiap i'rab. E, apabila ada hal yang tidak difahami atau belum difahami, bisa langsung ditanyakan. Kemudian, apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya, pembahasan saya, penjelasan saya dan pemahaman saya mohon langsung saja dikoreksi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh